Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi surah Ar-Raddah, Tuan Haji Muhammad Nasir Bakri, barisan ahli jawatan kuasa yang bertugas, barisan Imam dan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat kesihatan, nikmat Islam, nikmat iman, yang mana nikmat-nikmat ini kesemuanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita dalam golongan orang yang datang ke rumah Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah yang hatinya terikat dengan masjid, kan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata antara salah satu golongan yang akan mendapat naungan Allah daripada tujuh golongan tersebut adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maknanya dia tak boleh kalau tak pergi masjid, dia rasa rindu kalau tak pergi masjid, tak pergi surau, kan. Jadi insyaAllah, dan seterusnya kita berada pula di dalam majlis ilmu yang mana Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan majlis-majlis ilmu ini sebagai taman daripada taman-taman syurga. Okey tuan-tuan, pada hari ini kita mengundur lagi ke satu surah yang berada di dalam juzuk amma ataupun juzuk 30. Kita undur satu lagi ke belakang. Minggu lepas kita dah membincangkan surah yang bernombor 103 daripada susunan mushaf, kan. Dia susunan yang ke-103, iaitu suratul asr. Dan hari ini kita mengundur satu ke belakang, iaitu surah yang bernombor 102. Jadi ikut tertib yang hari ini kita baca, surah ini berkedudukan 102 daripada 114 surah, iaitu surah yang diberi nama Suratul Takathur. Suratul Takathur. Jadi surah ni pun termasuk dalam surah-surah orang panggil surah lazim lah, kan? Surah yang kita biasa dengar, surah yang kita biasa baca, dan surah yang ramai orang hafal. Jadi insyaAllah malam ini kita akan merungkaikan sedikit sebanyaklah apa intipati yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita tadabbur, nak kita faham daripada inti surah At-Takatsur. Jadi sebelum itu, insyaAllah macam biasa saya akan bacakan dahulu tafsirannya, bacakan dahulu ayat Al-Qurannya satu surah secara penuh, kemudian saya akan bacakan terjemahannya secara ringkas insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Jadi terjemahannya daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Alhaakumut takatsur, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-kali bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Thumma kalla sawfa ta'lamun, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, demi sesungguhnya kalau kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan untuk hari akhirat. La tarawunnal jahim, ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marah menjulang. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, selepas itu demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, selain dari itu sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Jadi itu terjemahan, sekurang-kurang kita boleh faham serba sedikit dalam bahasa Melayu apa intipati surah At-Takatsur. Jadi tuan-tuan, At-Takatsur, surah ini, surah At-Takatsur ini surah Makkiyah, sebuah surah yang diturunkan sebelum penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Dan surah ini mengandungi 8 ayat. Jadi 8 ayat, tak berapa panjang dan tak berapa pendek, tapi saya yakin yang ramai yang ada kat dalam surah ni hafal surah ni kan. Jadi surah ni surah yang senang lah, bunyi dia pun senang, cara nak baca pun senang, tak ada perkataan-perkataan yang susah kita nak baca macam surah Wal-Asr minggu lepas kan, nak baca tu susah sikit kan, Wal-Asr. Tapi surah At-Takatsur ni nak baca pun senang, taklah terlalu susah. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan daripada surah ini? Jadi kita tengok memang pattern trend surah-surah yang berada dekat juzuk 30 ni, yang orang panggil juzuk amma ni, dia surah-surah yang pendek-pendek sahaja kan. Dia panggil qisarul mufassal, surah-surah yang pendek kan, dan kebiasaannya inti-intinya berkisarkan tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkisarkan tentang kebangkitan selepas kematian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak memfokuskan inti, dua inti ini dekat dalam surah Makkiyah kerana keberadaan Nabi SAW di Mekah, dakwahnya adalah untuk memperkenalkan Islam kepada orang yang tak tahu Islam ketika itu kan. Dan kita tahu macam mana orang kafir ni, orang musyrikin Quraisy ketika itu, mereka sebenarnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kan, tetapi dalam masa yang sama mereka juga berdoa ataupun menyembah tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita panggil musyrik. Dia orang bukan tak kenal Allah, dia orang kenal Allah, tapi dalam masa yang sama dia pergi juga dekat tuhan-tuhan yang lain. Adalah dewa rezeki, dewa tu, dewa ni, jadi macam-macam, macam-macam tuhan kan. Dan juga satu lagi masalah orang musyrikin Quraisy ini, mereka tidak percaya kepada kebangkitan selepas kematian. Jadi diorang ingat apabila kita ni dah mati kena tanam jadi tanah kan, macam mana pula boleh dibangkitkan semula kan, untuk hidup semula. Sedangkan Allah SWT banyak dah jawab dalam Al-Quran bahawa kalau Allah boleh ciptakan sesuatu daripada tak ada kepada ada, apalah sangat kalau Allah nak bangkitkan sesuatu yang dah pernah ada kan. Kita ni walaupun kita mati, kita hancur, kita ni pernah wujud kat muka bumi, maka Allah SWT tidaklah sukar baginya apa pun, dan maknanya tak susah bagi Allah SWT dia nak bangkitkan. Dan itu adalah salah satu bukti keadilan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, insya-Allah kita masuk ke inti pati ayat ini insya-Allah. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala, al-hakumut-takatsur. Al-hakum at-takatsur. Jadi apa maksud dia tadi? Kita kata kamu telah dilalaikan dengan sikap kamu yang berlomba-lomba mengumpul harta. Okay, itu orang kata bahasa Melayu kalau nak bagi mudah fahamlah kan. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba mengumpulkan sesuatu. Jadi itu maksud dia.
alhaakum, maksudnya telah melalaikan kamu. Ha, jadi bahasa Arab ni dia tak macam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu dia mesti kata nama dulu baru kata kerja kan. Contoh Ahmad pergi sekolah kan, ataupun Ahmad makan nasi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata kerja tak semestinya berada selepas kata nama. Kadang-kadang boleh duduk depan, kadang-kadang boleh duduk belakang. Contoh kalau kita terjemahkan, makan Muhammad nasi. Itu contoh. Pergi Muhammad ke sekolah. Tapi dalam bahasa Melayu kalau buat ayat macam tu jadi salahlah. Jadi bahasa Arab lain. Jadi kat dalam ayat ni susunan dia alhaakum at-takathur, telah melalaikan kamu perbuatan at-takathur. Tapi kalau dalam bahasa kita, at-takathur telah melalaikan kamu. Okey, jadi takathur ni apa? At-takathur jadi datang daripada perkataan kathir. Siapa yang pernah belajar perkataan basic-basic bahasa Arab mesti pernah dengar perkataan kathir. Banyak kan? Banyak. Jadi kalau dalam bahasa Arab ni kita selalu kata daripada satu perkataan dia boleh dikembang-kembangkan, dia boleh diubah-ubah, dan setiap perubahan tu dia boleh jadi maksud-maksud yang berbeza. Kathir maksudnya banyak. Tapi kalau datang huruf ta dengan huruf alif ni, takathur, takathara, ya takatharu, dia membawa maksud saling, saling memperbanyak. Jadi apa maksud dekat sini? Perbuatan kamu yang suka memperbanyakkan sesuatu telah melalaikan kamu. Nah, jadi Allah SWT mencela dan menegur sikap manusia yang suka berlomba-lomba mengumpulkan ataupun memperbanyakkan sesuatu. Nah, jadi ayat ini berbentuk umum kan, at-takathur. Allah tak sebut takathur dengan apa. Kamu telah dilalaikan dengan perbuatan berlomba-lomba mengumpulkan. Nah, jadi Allah SWT mencela perbuatan ini. Jadi apabila Allah SWT berhenti ayat ni dekat sini sahaja, maknanya Allah SWT hendak memberi maksud yang umum. Jadi memperbanyakkan apa? Jadi macam-macam. Ada orang dia suka memperbanyakkan harta dia kan, dia suka berkumpul-kumpul ataupun berlomba-lomba mengumpul harta kan, sampai ke tahap tak ada had yang dia letakkan untuk harta yang dia nak kumpulkan, untuk aset yang dia nak kumpulkan. Lepas dia dah ada, dia nak lagi, dia nak lagi, dan dia nak lagi. Dan seperti itulah sifat yang Rasulullah SAW bagi tahu anak Adam ini, kalaulah dia diberi dua lembah daripada emas pun, dia akan nak lembah emas yang ketiga. Jadi itu sifat anak Adam, dia suka nak membanyakkan sesuatu yang dia minat. Jadi ada orang dia nak dia suka berbangga-bangga mengumpulkan harta. Ada orang dia suka berbangga-bangga mengumpulkan pengikut kan. Hari ini dah jadi trend kan, kita tengok orang hari ini main media sosial, main Facebook, main Instagram, main apa-apa, semuanya gila followers, gila like, gila komen kan. Kita tengoklah sekarang hari ini ada macam-macam grup Facebook kan, daripada PKP 1.0 kan, ada grup masak apa tak jadi hari ini kan, lepas tu keluar grup tu, grup ni, sampai yang terbaru grup riak apa hari ini kan. Jadi sampai ke tahap benda yang diorang buat tu dah jadi mengarut. Sebab apa? Masing-masing cuba nak jadi lawak, cuba nak jadi orang kata apa yang dia tulis tu orang nak like kan, suka nak kumpul like, suka nak jadi perhatian. Jadi macam-macam lah yang orang tua dengan trend dia sendiri dekat Facebook, yang budak-budak dekat Instagram, dekat TikTok ada trend-trend yang tersendiri. Tapi hari ini dah jadi kegilaan orang nak mengumpulkan followers. Ada orang dia gila dalam mengumpulkan orang kata popularity. Ada orang dia gila nak mengumpulkan ilmu untuk berbangga-bangga. Dan ayat ini berbentuk umum. Jadi nak Allah SWT nak bagi tahu perbuatan kamu mengumpulkan sesuatu ini telah melalaikan, telah melalaikan kamu. Jadi apabila dia telah, apakah orang kata penanda aras atau garis panduan yang membezakan sikap mengumpul-mengumpul ini melalaikan ataupun tidak? Jadi apabila seseorang itu dalam dia punya ketaksuban dia ataupun fanatiknya dia dalam mengumpul sesuatu, apabila perbuatan dia tersebut telah melalaikan dia daripada mengingati hari akhirat. Nak kumpul harta
Jadi harta yang dia kumpul tu buat dia lalai daripada akhirat. Sampai kan tak sempat nak sembahyang, sampai tak sempat nak ingat Tuhan, tak sempat nak pergi kelas-kelas agama, tak sempat nak buka baca Quran. Jadi kelalaian-kelalaian inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala cela dan tegur sikap manusia yang berada di dalam Al-Quran. Jadi tak salah ada orang dia mengumpulkan harta untuk apa? Untuk dia bantu orang susah kan, untuk dia pergi bagi kata agih-agihkan kepada asnaf orang yang memerlukan. Jadi itu tidak menjadi masalah, itu bukanlah mengumpulkan harta yang tercela. Namun kalau sampai ke tahap ianya melalaikan dia daripada solat, daripada zakat, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala cela di dalam surah ini. Dan memang ini adalah sifat yang orang kata diwarisi oleh manusia zaman berzaman. Umat zaman mana pun dia ada sesuatu yang dia bangga-banggakan kalau dia kumpul. Ada orang bangga dengan duit dia, ada orang bangga dengan tanah dia banyak kan, besar, ada orang bangga dengan rumah dia banyak, ada orang bangga dengan orang kata populariti dia diri sendiri. Dan hatta orang yang belajar ilmu agama dia bangga dengan ilmu yang dia belajar. Jadi macam-macam bentuk kebanggaan yang ada. Jadi sampai bila manusia ni bersifat macam ini? Jadi Allah SWT sambung lagi pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu, kalau dalam terjemahan tadi dia kata sehingga kamu masuk kubur. Jadi apa maksud dia? Sampai kamu mati, sampai kamu mati. Jadi perbuatan kamu berkumpul apa mengumpul-kumpulkan harta ini telah melalaikan kamu sehingga kamu mati. Dan ada sesuatu yang menarik dalam ayat ini, hatta zurtumul maqabir. Jadi hatta ini maksudnya sehingga zurtum, zurtum ini maksudnya kamu menziarahi. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan ini? Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini secara literal, maksudnya kamu telah dilalaikan dengan perbuatan mengumpul harta kamu ataupun mengumpul apa yang kamu suka sehingga kamu menziarah kubur. Jadi kalau kita baca ayat ni, belajar bahasa Arab semata-mata tanpa belajar ilmu tafsir kan, jadi terjemahkan bahasa Quran ini hanya sekadar kemampuan dengan kemampuan bahasa Arab semata, jadi kita akan dapat salah faham. Jadi apa maksud kita dilalaikan sampai kita menziarahi kubur? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia menurunkan ayat Al-Quran ini, dia pilih bahasa Arab kan untuk jadi medium wasilah untuk dijadikan penyampai kepada inti Al-Quran. Dan kita tahu bahasa Arab ini sangat-sangat orang kata detail ataupun sangat-sangat istimewa. Banyak keistimewaan yang ada dalam bahasa Arab yang tak ada pada bahasa lain. Jadi ulama kata, ulama-ulama tafsir kata, makna yang pertama hatta zurtumul maqabir ini ialah sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Tapi kenapa Allah gunakan perkataan ziarah? Zurtum ni datang daripada perkataan ziarah. Jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama dia nak bagi tahu kubur ini hanyalah bersifat sementara. Jadi apa kita boleh faham daripada perkataan ziarah ataupun bahasa Melayu, bahasa Melayunya melawat ataupun lawatan. Jadi seseorang tu dia bergelar pelawat ataupun penziarah apabila dia datang ke satu tempat itu untuk satu tempoh yang sementara, betul tak? Kan? Contoh kita pergi ke Mekah, kita pergi Madinah kan, kita orang sana panggil Zahir ataupun Zuar, para penziarah. Kenapa? Sebab kita bukan orang situ dan kita bukan datang untuk berpindah ke situ, tetapi sebaliknya kita datang situ hanya untuk satu tempoh yang tertentu, seminggu, dua minggu, kemudian kita balik ke negara kita. Jadi itulah juga kenapa Allah SWT gunakan perkataan Zurtum ini. Dan Allah SWT turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab pada ketika umat Arab ini berada dalam kemuncak kegemilangan bahasa dia. Jadi sehingga kan apabila ayat ini diriwayatkan dalam satu riwayat bahawa apabila seorang Arab Badui mendengar ayat ini kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kemudian dia kata wallahi lanub'athan, demi Allah kita akan dibangkitkan. Jadi nampak orang Arab Badui, Arab kampung ketika itu, mereka terus boleh detect apa yang Allah nak sampaikan di sebalik ayat ini kan. Kalau kita, kita tak terfikir pasal poin tu, tapi dia boleh terfikir kenapa datang daripada perkataan ziarah ini. Dia tahu oh maknanya kita ni akan dibangkitkan lah. Kenapa Allah guna perkataan ziarah kubur? Sebab kita ni duduk dalam kubur
bukanlah kubur itu alam terakhir kita. Ha, jadi merupakan satu kesilapan kalau kita ucap ta'ziah. Kita tulis ucapan-ucapan ta'ziah atas kematian seorang, kita kata fulan bin fulan telah berhijrah ke alam terakhir dia. Jadi salah, kan? Sebab kubur bukan alam terakhir, tapi dia cuma transit lah, kan? Transit untuk kita sampai ke satu alam yang betul-betul terakhir, yang kekal abadi. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin berkata, kalau seseorang betul-betul beriktikad bahawa kubur tu alam manusia yang terakhir, boleh jadi dia terjatuh ke lembah kekufuran. Kenapa? Dalam masa yang sama, dalam masa tak sedar, bila dia kata kubur tu alam terakhir, seolah-olah dia telah menafikan bahawa adanya satu alam yang betul-betul terakhir, iaitu alam akhirat, yang mana setiap manusia selepas apabila Allah SWT tiupkan sangkakala nanti, Allah SWT akan bangkitkan semua manusia daripada dalam kubur untuk menghadap Allah SWT dengan perhitungan demi perhitungan. Lalu diputuskanlah seseorang itu dengan amalan-amalannya tadi, adakah dia akan ke syurga ataupun dia akan ke neraka. Jadi nampak dalam pada masa yang sama, Allah SWT nak ingatkan seorang jangan kumpul-kumpul harta ni, ataupun jangan sampai lalai dalam mengumpulkan sesuatu ini. Allah SWT nak bagi tahu juga, kan, kita ni beria nak kumpul sesuatu sampai ke masuk kubur, kan? Dan rupanya dalam kubur tu pun bukanlah itu tempat terakhir kita. Sebaliknya ada lagi satu tempat yang kita akan pergi, iaitu negeri yang kekal abadi, iaitu ialah alam akhirat. Itu maksud yang pertama, iaitu sehingga kamu mati. Dan dikatakan juga menurut riwayat daripada para mufassirin bahawa maksud hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Kamu ni telah dilalaikan dengan berbangga-bangga mengumpulkan sesuatu sehingga kamu menziarahi kubur. Rupa-rupanya Allah, ada ulama yang kata bahawa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, pernah ada kabilah-kabilah dalam kalangan Quraisy ini, ada yang kata ianya Bani Saham dengan Bani Abdul Manaf, ada yang kata ianya Bani Harithah dengan Bani Harith. Mereka ini berbangga-bangga dengan tokoh-tokoh yang ada dekat dalam kabilah mereka. Jadi manusia ni dia berbangga-bangga ni dengan banyak benda, kan? Bukan berbangga dengan harta saja. Ada orang dia berbangga dengan kenegerian dia sendiri ataupun kenegaraan dia sendiri, sampai dia mencela negara orang lain ataupun sampai dia mencela negeri ataupun bangsa orang lain. Jadi macam-macam perangai manusia. Jadi daripada zaman Arab Jahiliyah dulu, mereka sampai ke tahap nak berlagak satu kabilah dengan kabilah yang lain, kan? Dia orang sampai tahap pergi ke kubur untuk kira kita ni kabilah aku ke kabilah kau lagi ramai. Jadi kabilah yang lagi ramai itu dia ada satu kebanggaan yang tak ada pada kabilah yang orangnya sedikit. Jadi mereka ni sampai ke tahap pergi ke kubur untuk membilang mayat-mayat yang ada. Jadi kita tahu kabilah kau berapa ramai orang, kita kira kubur yang ada kabilah kau dengan kubur yang ada daripada mayat-mayat kabilah aku. Jadi itu yang pertama. Dan ada juga yang kata bahawa mereka ini bila datang ke kubur, mereka akan orang kata berdedeh, kan, satu sama lain, kan, orang kata bergaduh mulut lah. Dia kata dekat dalam kabilah kami ada tokoh hebat macam orang ni, kabilah kau ada orang macam ni. Maksudnya orang ni orang kaya, orang hebat, orang baik, orang ada kekuasaan, kan. Dalam kabilah kami kita ada orang kata fulan bin fulan bin fulan ni, dalam kabilah kau ada. Jadi kabilah ni pula kata kita orang punya kabilah ada orang macam ni, macam ni, macam ni dulu masa dia hidup, kabilah kau ada. Jadi dia teruslah bergaduh. Orang kata saling berbangga antara satu sama lain, sampai ke tahap pergi ke kubur-kubur untuk orang kata menunjukkan kebanggaan kabilah ataupun puak-puaknya sendiri. Jadi tapi ulama berpendapat bahawa pendapat yang ini ataupun maksud yang ini tidaklah begitu tepat. Sebaliknya maksud yang lebih tepat yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam ayat ini ialah sehingga kamu mati. Yang tadi macam kita cakap tadi, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu datang menziarahi kubur. Maksudnya kamu jadi penziarah kepada kubur, bukan maksud ziarah kubur yang orang hidup datang ziarah orang mati tu. Maksudnya kat sini, kita sebagai mayat, kita sendiri adalah penziarah kepada kubur tersebut kerana kita tidak menetap di situ, dan sebaliknya kita akan berpindah juga setelah sampai waktunya. Jadi
Ayat Allah SWT ini, Allah SWT turunkan untuk difahami oleh semua orang. Jadi ketika itu, orang yang orang kata orang-orang kampung, orang-orang pedalaman daripada kalangan Arab yang tinggal dekat tanah Arab pun boleh faham apa yang Allah SWT nak bagi tahu daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi hati-hati, lepas ni jangan kita berani cakap bahawa kubur itu seorang tu telah berpindah ke alam yang terakhir. Tapi kita kena tahu kubur alam barzakh ini ianya adalah transit untuk kita sampai ke alam yang dituju, iaitu alam akhirat. Okey. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencela dan memberi teguran ataupun memberi peringatan ke atas Bani Adam, anak-anak Adam ini tentang perbuatan berbangga-bangga mengumpulkan sesuatu, sama ada berbangga-bangga kumpul harta, kumpul followers, kumpul orang kata jumlah orang dalam satu kabilah, ataupun berbangga-bangga dengan apa-apa yang dia ada, Allah SWT herdik. Allah SWT kata apa? Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah SWT kata kalla. Jadi kita dah kata dulu kalla ni masa dalam surah Al-Humazah kan, kalla ni boleh jadi maksudnya tidak, sekali-kali tidak, ataupun boleh maksud jadinya sesungguhnya. Maksudnya kalla ni boleh jadi kata pemuat ataupun boleh jadi perkataan yang menafikan ayat yang sebelumnya. Jadi kat dalam ayat ini apa maksud dia? Ianya adalah penafian. Jadi Allah SWT memberi penegasan, maksudnya janganlah sekali-kali buat demikian. Jangan sekali-kali sampai kamu ni dilalaikan dengan harta-harta yang kamu kumpul ataupun dengan apa-apa sahaja yang kamu kumpul sehingga kamu lalai daripada mengingati akhirat. Itu Allah SWT kata kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui. Apa dia? Kau akan tahu apa kesudahan urusan kau bila kau balik ke negeri akhirat nanti. Nanti kau tahulah bahawa harta banyak-banyak yang kau kumpul ini tadi, ataupun kebanggaan kau dalam mengumpul-mengumpul harta ini tadi, langsung tidak memberi manfaat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ulang sekali lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi apabila ada ayat yang berulang di dalam Al-Quran, biasanya ada setengah ulama dia akan kata ayat yang kedua hanyalah sekadar penegasan ke atas ayat yang pertama. Dan akan juga ada yang kata ayat yang kedua membawa maksud yang lain daripada ayat yang pertama. Jadi lebih diutamakan kalau kita kata ayat yang kedua ini ada maksud yang lain daripada ayat yang pertama, sebab Allah SWT tidaklah mengulangi ataupun menyebut perkataan-perkataan tertentu ini berulang kali tanpa sebab. Allah SWT bukan macam kita kan, cakap tak ada hikmah. Allah SWT cakap setiap kalimat, setiap huruf yang dia guna dekat dalam Quran ini semuanya ada maksud, ada hikmah yang nak disampaikan. Jadi bagaimana ulama tafsirkan? Apa beza kalla sawfa ta'lamun pertama dengan thumma kalla sawfa ta'lamun yang kedua? Kan, sekali-kali tidak, kamu mesti akan tahu apa kesudahan kamu. Jadi ulama kata, contoh kita tengok dalam Adwa'ul Bayan ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Jadi sawfa ta'lamun yang pertama ini adalah kamu pasti akan tahu apa kesudahan kamu bila kamu masuk ke dalam kubur nanti. Itu yang pertama. Kemudian Allah ulang sekali lagi, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian pasti kamu akan tahu lagi kesudahan kamu apabila kamu dibangkitkan pada hari, pada hari kiamat. Jadi itu maksud dia. Kenapa Allah ulang dua kali? Jadi potongan yang pertama, kalla sawfa ta'lamun, ialah kamu akan tahu nasib kamu bila kamu masuk dalam kubur nanti. Yang kedua, kamu akan tahu bila masa kamu akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Jadi ketika itu semua orang akan tahu bahawa apa sahaja yang dikumpulkan, apa sahaja yang dibangga-banggakan dekat atas dunia ini, sedikit pun tidak boleh memberi manfaat untuk dia selamat di hari akhirat. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa annal 'abda yaqulu mali wa mali, ya'ni yaftakhiru bihi, wa laysa laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Jadi seorang hamba ini dia berkata harta aku dan harta aku, maksudnya dia berbangga-bangga dengan harta dia. Kemudian Nabi kata apa? Wa laysa laka min malika illa ma akalta fa afnaita, tidaklah
harta milikmu itu melainkan apa yang kau makan, kemudian kau hilangkan. Jadi apa sahaja harta kita ni, sama ada kita beli untuk kita makan, yang akhirnya makanan tu hilang dan akhirnya makanan tu keluar semula jadi najis semata-mata. Aulabista fa'ablaita, ataupun pakaian yang kau pakai dan pakaian itu menjadi lusuh. Autasaddaqta fa'amdaita, ataupun harta yang kau sedekahkan dan kau akan dapat kekalkan dia di hari akhirat. Dan juga satu lagi bentuk harta yang tak ada dekat dalam hadis ini, walbaqi tarikuhu lighairika, ataupun harta yang kesudahannya kau tinggalkan untuk orang lain. Jadi harta manusia nak atau tidak, dia mesti akan jatuh dalam salah satu daripada empat bahagian ni. Sama ada yang pertama, apa yang kita guna untuk kita makan dan kemudian dia akan habis begitu sahaja, ataupun apa yang kita pakai, ataupun contoh lebih luas daripada itu, kenderaan kita, rumah kita dan lain-lain kan, benda yang mungkin dia tak habis tapi satu hari nanti dia akan lusuh dan dia akan rosak. Itu harta yang kedua. Ataupun harta yang ketiga, yang mana kalau kita mati kita tak sempat guna, akhirnya jadi hak milik orang lain. Ataupun yang terakhir, yang mana kita sedekah, kita dapat jumpa harta tersebut depan Allah Subhanahu Wa Taala di hari hari kiamat. Jadi itulah orang kata bentuk-bentuk harta manusia yang nak ataupun tidak, dia mesti akan terjatuh dalam salah satu daripada empat kategori tersebut. Jadi siapa kata harta tak boleh bawa pergi akhirat? Boleh kan? Kita selalu kata harta ni ala kat dunia je kan, bukan boleh bawa masuk kubur pun. Betul, tak boleh bawa masuk kubur, dalam kubur tu tak boleh lah, tapi dia punya nilai dia tu kita boleh, kita boleh debit kan, kita boleh tengok balik nanti dekat dalam kubur, kita boleh tengok balik nanti dekat hari kiamat setiap sen yang kita infak. Lebih-lebih lagi kalau sedekah tu adalah sedekah yang jariah, yang mana pahalanya berjalan ataupun yang mana pahalanya tak berjalan sekalipun, apa sahaja infak-infak ni semuanya kita akan jumpa balik kan. Sejuta, RM100 yang kita infak kan, RM100 tu nilai dia ada nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan, akan balas semula dekat hari akhirat. Siapa kata harta tak boleh bawa pergi akhirat? Boleh. Dengan cara apa? Dengan cara infak kan. Orang kata sedekahkan fi sabilillah dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sedekah niat salah, nak tunjuk-tunjuk, sia-sia je lah kan, duit tu dah lah jadi orang punya, pahala dia tu kita tak tengok pula kan akhirat. Jadi sebab tu kita kena tahu harta ni sebenarnya dia boleh menyelamatkan kita kalau kita guna dengan cara yang, dengan cara yang betul. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang kelima dan keenam, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kalla, sesungguhnya. Kalau dekat sini kalla dekat ayat yang kelima ini maksudnya adalah haqqan, sesungguhnya. Kalau ayat yang ketiga dan keempat tadi maksudnya adalah tidak. Jadi walaupun kalla yang sama tapi dia maksudnya berbeza. Jadi Allah SWT nak kata apa? Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin haqqan law ta'lamuna 'ilmal yaqin, sesungguhnya kalau benar-benar kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, ilmu yaqin, la'araftum annakum fi dalal, kamu pasti akan tahu bahawa kamu berada dalam kesesatan. Akan tetapi kamu tak tahu dengan pengetahuan yang yakin kerana kamu lalai dan leka dekat dunia ini. Kalau kamu tahu, pasti kamu akan sedar bahawa kamu berada dalam kesesatan dan di dalam kesalahan yang sangat besar. Jadi Allah SWT beri peringatan. Allah SWT kata kalaulah dia tahu, mesti dia takkan lalai dan leka dengan harta dia tadi. Jadi itu maksud ayat ni kan. Jadi Allah nak beritahu, kata kalau kamu tahu betul-betul apa hakikatnya tadi, yang kamu akan masuk kubur, yang kamu akan pergi ke hari akhirat, kalau kamu tahu betul-betul, kamu tahu sungguh-sungguh, pasti kamu takkan dilalaikan tadi dengan minat-minat kamu tu kan. Apa yang kamu suka kumpul, apa yang kamu suka buat koleksi, apa yang kamu bangga-banggakan sehingga kamu lalai daripada mengingati Allah, pasti kamu tak buat demikian. Jadi ini dah selesailah bahagian pertama dalam surah ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala
mencela orang yang berbangga-bangga dengan apa yang dia kumpulkan, harta, anak pinah, kebanggaan, kedudukan, pangkat dan sebagainya, apa sahaja. Dan Allah SWT nak bagi tahu dia akan, satu hari nanti dia akan mati, dan selepas dia mati pula dia akan dibangkitkan. Jadi itu inti pati yang Allah SWT nak sampaikan daripada 5 ayat pertama daripada surah At-Takatsur. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim, kamu pasti akan melihat neraka jahim. Jadi ayat ini sebenarnya dia berbentuk sumpah, walaupun dia tidak didahului dengan perkataan sumpah. Jadi dia ada sebahagian daripada sumpah, namun sebahagian yang lain tu tidak disebutkan, tetapi dia dimaksudkan. Jadi maksud dia kat sini, wallahi la tarawunnal jahim, demi Allah kamu pasti akan melihat, kamu pasti akan dapat melihat api neraka jahim. Jadi Allah SWT bagi tahu semua orang pasti akan melihat neraka jahim ni tadi. Kemudian apa lagi Allah Subhanahu wa taala kata, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata kamu pasti akan melihatnya pula dengan 'ainul yaqin. Jadi Allah tadi kata ilmul yaqin, kemudian 'ainul yaqin. Jadi ulama membahagikan pengetahuan ini kepada 3 peringkat. Dekat dalam surah ni ada 2 je kan, iaitu yang pertama sekali ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Haqqul yaqin ni ada dekat dalam surah lain. Okey, jadi apa beza ainul yaqin, ilmul yaqin, ainul yaqin dengan haqqul yaqin? Jadi ini orang kata kategori-kategori ataupun peringkat-peringkat keyakinan. Yang pertama sekali ilmul yaqin ini adalah pengetahuan dengan yakin. Yang kedua ainul yaqin, penglihatan yang yakin. Yang ketiga haqqul yaqin, sebenar-benar keyakinan. Okey, jadi contohnya kalau kita kata tentang Kaabah kan, kalau saya cerita tentang Kaabah, saya yakin kat sini walaupun dia belum pergi umrah ataupun dia belum pergi haji, dia tahu betul-betul Kaabah tu ada kan. Atau kita sebut pasal negara Jepun, siapa kat sini tak tahu negara Jepun? Jadi semua orang tahu walaupun dia tak pernah sampai. Jadi semua orang tahu. Jadi pengetahuan itu kita panggil ilmul yaqin. Kalau ainul yaqin, contoh dia dah pergi umrah kan, pergi umrah tapi dia dapat sembahyang saf-saf belakang, dia nampak Kaabah depan mata, jadi dia dapat lihat dan dia dapat orang kata saksikan betul-betul dengan panca indera penglihatan dia, makna ketika itu kita panggil keyakinan dia dah naik ke tahap ainul yaqin, kerana dia dah dapat tengok dengan mata. Adapun kalau dia dapat berjaya, orang kata pergi dekat dengan Kaabah, dapat sentuh Kaabah, dapat cium Hajarul Aswad ataupun dapat masuk ke dalam pintu Kaabah, masuk ke dalam, maka ketika itu dia dah benar-benar dia dapat rasa orang kata Kaabah tu dengan seluruh panca indera dia kan, dengan mata dia, dengan tangan dia semua, maka ketika itu dia punya keyakinan dia telah menjadi sebenar-benar keyakinan, kerana dia bukan sahaja melihat tapi dia dapat merasai perkara tersebut. Jadi itu juga apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu tentang api neraka ni kan. Jadi kalaulah kamu kalaulah kamu tahu tentang hakikatnya dengan ilmu yakin, dengan keyakinan ilmu yakin, maka kamu takkan lalai ataupun takkan dilalaikan dengan perbuatan kamu mengumpul-mumpul harta tersebut. Jadi kamu kemudiannya pasti akan melihat api neraka dengan sebenar-benar keyakinan. Kemudian Allah SWT memperkuatkan pula keyakinan dia melihat neraka tu nanti dengan Allah SWT menyebut thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kamu pula akan melihat neraka jahim itu dengan 'ainul yaqin, dengan keyakinan yang lebih kuat daripada ilmu yaqin tadi, iaitu 'ainal yaqin. Jadi daripada ayat-ayat ini,
bahawa penglihatan manusia terhadap api neraka ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, ru'yatu ilmin wa tayaqqunin, iaitu penglihatan yang berasaskan ataupun yang berlandaskan kepada ilmu dan keyakinan. Jadi kalau seseorang itu dia mengetahui akan hakikat api neraka ketika mana dia berada di atas di dunia lagi, pasti dia akan, orang kata, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia takkan dilalaikan dengan harta-harta ataupun kebanggaan-kebanggaan dia dengan apa sahaja yang dia kumpulkan tadi. Jadi itulah ilmul yaqin. Yang kedua, ru'yatu ainin wa musyahadah, penglihatan dengan mata dan orang kata deria melihat. Maka itulah yang dia panggil dengan ainul yaqin. Jadi kalau kamu percaya dengan ilmu yaqin ini, insyaAllah kamu akan selamat apabila kamu berada di hari akhirat nanti. Dan jangan sampai ke tahap kamu masuk ke neraka nanti, dengan itu barulah kamu meyakini api neraka itu dengan haqqul yaqin, kerana dah rasa dan dah diazab oleh api neraka tersebut. Jadi itu orang kata sedikit perbezaan antara ilmu yaqin, ainul yaqin dengan haqqul yaqin. Dan yang terakhir sekali, insyaAllah insya pun dah masuk firman Allah Subhanahu wa taala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari tersebut tentang segala nikmat yang kamu nikmati. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat macam-macam dekat dunia, dan Allah Subhanahu wa taala pun bagi tahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu bilang, kalau kamu cuba kira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu takkan dapat hitung. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala suruh kita listkan nikmat dalam satu hari sahaja kita hidup, hari ini kita bangun pukul 6 pagi tadi untuk solat subuh kan, sampai sekarang ni berapa nikmat kita tak akan mampu tulis. Apatah lagi kalau kita nak senaraikan semua nikmat yang kita dapat sejak kita dilahirkan, lebih-lebih lagi pula kita lahir dalam keadaan kita ni Islam kan, kemudian kita membesar sebagai orang Islam, kita berada dalam orang kata negara yang aman. Jadi terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dan kesemuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung nanti di hari akhirat. Jadi banyak sangat nikmat yang perlu kita syukuri. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita nanti bukan tujuan untuk kita orang kata pamerkan syukur kepada dia, tapi rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala nak orang kata azab kita dengan persoalan-persoalan dia tersebut. Sebab beza orang mukmin dengan orang kafir apabila dia ditanya di hari akhirat nanti, soalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada orang yang beriman adalah untuk dia sebut balik nikmat tersebut, orang kata untuk dia ingat kembali nikmat dan sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi orang kafir apabila dia ditanya dengan nikmat tersebut, maka tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak hina dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak azab dia atas sebab dia tidak syukuri ataupun sebab dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kufur atas nikmat-nikmat yang telah dia berikan. Jadi apa bentuk-bentuk nikmat tersebut? Antaranya seperti yang disenaraikan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Jadi beliau ni suka mengumpulkan kata-kata ulama lah kan. Nombor satu apa, nombor dua apa, nombor tiga apa. Jadi dia kata ada tujuh orang kata pendapat ataupun maksud daripada perkataan ni'mat, na'im, yang ada dekat dalam surah ni. Yang pertamanya seperti mana kata Ibnu Mas'ud, iaitu ni'mat keamanan dan kesihatan. Jadi tu ni'mat, betul kan? Yang kedua, ni'mat orang kata ada deria mendengar dan melihat seperti mana kata Ibnu Abbas. Yang ketiga, nikmat rasa lazatnya makan dan minum seperti mana kata Jabir bin Abdullah. Yang keempat, nikmat makan tengah hari dan makan malam seperti mana kata Al-Hasan Al-Basri. Yang kelima, nikmat yang Allah SWT bagi kita dengan nikmat Nabi SAW. Jadi hari ini berapa ramai yang tak hargai Nabi SAW kan? Tapi sebenarnya itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Dan yang keenam, nikmat keringanan syariat
dan mudahnya Al-Quran untuk kita. Jadi ini pun satu nikmat. Allah SWT tak bebankan kita seperti mana Allah SWT letak untuk umat-umat yang terdahulu. Kan kita dah biasa sebutlah ayat ni. Kan macam mana kita pada hari ini kita punya ibadat tak seberat umat terdahulu. Solat kita cuma 5 waktu. Kalau kita nak taubat, kita cuma cukup dengan ikhlas taubat kita, dengan solat taubat kita. Kalau kita ada barang yang kita ambil orang punya, kita pulangkan. Tapi kita tak macam Bani Israel, kan? Dia kalau dia nak bertaubat, lepas dia taubat, untuk Allah terima taubat tu, dia kena saling berbunuhan ataupun bunuh diri sendiri. Yang pertama, ataupun banyak lagi bentuk-bentuk syariah-syariah dia yang keras, kan? Dia punya ibadat dia yang banyak, sampai ke tahap syariahnya tu, kalau baju dia, pakaian dia terkena najis, kalau kita, kita buat apa? Kita baju kita kena najis, kita basuh lah, kan? Kalau najis mukhaffaf mutawassithah, basuh dengan air biasa. Kalau najis mughalladhah, basuh dengan campuran air tanah sekali, lepas tu air bersih 7 kali. Tapi kalau orang Bani Israel ni, baju dia kena najis, dia buat apa? Dia kena potong, dia kena buang terus baju tersebut. Adakah Allah bebankan kita dengan syariat seberat itu? Tidak. Jadi itu pun satu nikmat yang mana orang kata ulama letakkan untuk ayat ini, yang sepatutnya kita syukuri. Dan itulah bentuk-bentuk nikmat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seperti mana hadis Nabi SAW, kamu akan ditanya dengan nikmat-nikmat pada hari tersebut, iaitu antaranya seperti kenyangnya perut kamu, sejuknya air yang kamu minum, teduhan bayang-bayang yang kamu dapat dapat berteduh, dan kamu dapat berdiri tegak, dan nikmatnya kamu tidur. Jadi ini semua adalah bentuk-bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya sama ada orang Islam, orang beriman dengan orang kafir, semua Allah akan tanya. Jadi mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semenjak kita lahir ke atas muka bumi ini, semenjak kita ni orang kata menjadi benih masuk dalam rahim ibu kita, kan, banyak nikmat yang Allah bagi sampai pada hari ini. Jadi kadang-kala apabila Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, maka itu semua hanyalah Allah nak tengok amalan siapakah yang paling baik, kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji setiap daripada hamba-hambanya dengan cara yang berbeza. Jadi nikmat yang Allah bagi itu perlu kita syukuri. Kalau ada musibah yang Allah SWT timpakan, semuanya adalah untuk kita kembali, untuk kita ingat semula kepada dia. Jadi sekian tafsiran surah At-Takathur daripada pelbagai kitab tafsir yang saya petik, antaranya Idwaul Bayan oleh Al-Syanqiti Al-Mawardi, Al-Syanqiti, lepas tu Nukatul Uyun oleh Al-Mawardi, kemudian Ibnu Katsir, Ibnu Utsaimin, dan lain-lain lagi tafsiran. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan memberi kita peringatan pada malam ini bahawa setiap yang kita banggakan, yang kita kumpulkan, hanyalah bersifat sementara, dan akhirat jualah yang kekal selama-lamanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.